Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Ayuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an Nuwasilu darsana fi madatil hadis al Al-an al fil hadis al-khamis wal-arba'un As-sabaku fil mubahat Yaitu berlomba-lomba Ya Di dalam apa? Dalam hal-hal yang mubah yaitu mendahului pada dalam hal yang mubah. Ya. Yang mana hadis yang akan kita bahas ini adalah bahwasanya siapa yang mendahului, mendahului sesuatu yang mubah yang tidak ada pemiliknya, maka dia berhak untuk memilikinya. Ya. An Asmar bin Mudarris an Rasulullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Man sabaqa ima ila man lam yasbik ilaihi muslimun fahuwa lahu Barang siapa yang mendahului Barang siapa yang mendahului kepada Sesuatu yang tidak ada seorang muslim pun yang Mendahulinya Fahwalah maka itu miliknya Maka barang siapa yang mendahului sesuatu ya Yang belum pernah ada seorang muslim yang mendahulinya Maka dia miliknya Rawahu Abu Dawud Yadkhulu fi hadal hadis as ila ila jami'il mubahat maka masuk di dalam hadis ini adalah berlomba-lomba mendahului ya pada seluruh hal-hal yang mubah. Allah tilai satmilkan li ahadin yang tidak ada pemiliknya. Wala ahadin dan juga apa? Sesuatu yang bukan jadi kesususan orang tertentu saja. Berarti sesuatu yang umum gitu ya. Fayat maka masuk di dalamnya asabku ila il ardil mawad maka masuk dalam hadis ini adalah mendahului dalam apa dalam menghidupkan menghidupkan tanah yang mati tanah yang tandus ya faman ilaiha maka barang siapa yang mendahului di dalam apa menghidupkan ya menghidupkan tanah yang mati tanah yang tandus bistikrojimain dengan cara mengeluarkan air baik ya digali tanahnya terus kemudian muncul airnya au alaiha atau mengalirkannya mengalirkan air pada tanah tersebut ya au bibinain atau dengan cara dengan cara membangun sebuah bangunan malakaha maka dia memilikinya karena tidak ada seorang pun yang uh, memiliki tanah tersebut dan tidak ada seorang pun yang uh, paling dulu dalam apa dalam mendahulinya bidunil ahya maka dia tidak berhak memilikinya ya tanpa apa kecuali harus dengan apa dengan ihya menghidupkan tanah tersebut baru bisa memilikinya. Lakin lau' Akoto ahul imam mau aw nabi naibuhu. Akan nah, tetapi apabila imam, ya imam kodi penggantinya itu memutuskan aw tahajjar mawat dan mintu ni ihya ihi. Atau ternyata ya tetap tetap mem membatu gitu ya, ya membatu dalam artian <coughs> masih tandus, ya belum dihidupkan fahwa ahaku bihi walayam likuhu. Ya, dia memang dia lebih berhak dengan tanah tersebut tapi dia tidak memilikinya ya faida wujida faida wujida mutasyawifun lil ihya jika ada seseorang yang yang melihat yang dia ingin mutasyawif berhias ingin apa ingin menghidupkan qilalah maka dikatakan kepadanya imma anta muraha ya dikatakan kepadanya kamu makmurkan, ya kamu makmurkan tanah ini. Wa imma kalau tidak antar faayadaka anha, ya angkat tanganmu darinya. Kalau nggak mau memakmurkan. Naam Wa yadkhulu fi masuk dalam hadis ini as-sabqu ila saydil barri wal bahri yaitu apa berburu berburu hewan darat ataupun hewan laut wa ilal ma'adini ghairu dhahirah wa jariyah dan juga barang tambang barang tambang yang tidak nampak yang tidak tidak mengalir gitu ya wasabaku ila anhu atau apa atau mendahului dalam mengambil kayu bakar atau rumput kering atau anak yang dibuang ibunya karena tidak tidak suka ibu orang tuanya gak suka ya masuk dalam hadis ini wasabku ila julusi fil wal madaris wal aswaq wal aswaq war rubat ya dan juga mendalil dalam apa dalam duduk di masjid di sekolah-sekolah di pasar-pasar ya in lam yatawaqqaf dalika ala nadirin jalahu tartib wa ta'in jika apa jika nadir ya nadir yang mewakafkan tadi tidak apa tidak menentukan secara tertib urutan atau tidak menentukan siapa yang yang nanti akan bertugas untuk mengelola harta wakaf tadi ya Fayar ji'ufihi ilan nasil waqifina Jika tidak tentukan nanti siapa yang mengolahnya Maka nanti kan siapa yang dahulu Tapi kalau ditentukan maka kembali kepada nas orang yang wakaf Atau orang yang mewasiatkannya Nah Kemudian berikutnya, faman sabaqa ila syai'in minal mubahati allati la malika laha. Maka barang siapa yang mendahului terhadap sesuatu dari hal-hal yang mubah yang tidak ada pemiliknya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak untuk memiliki barang tersebut. Ya wal milku fiha maqsuran ala dan kepemilikan al milku fiha kepemilikan terhadap barang tersebutnya kepemilikan terhadap hal-hal yang mubah tadi itu terbatas ya sesuai dengan kadar yang ia ambil saja ya al qadri al makhud ya wa kadzalika man sabaqa al a'mal fil fiha sahibuha barang siapa juga demikian pula barang siapa yang mendahului untuk Ya, mengamalkan untuk amalan-amalan dalam hal apa cualat itu ya pemberian bonus pemberian sayembara yang yang berkata orang yang membuat sayembara tadi ya man amila liha dal amala falahu kada barang siapa yang ya berbuat untukku demikian maka baginya demikian ya, seperti seorang membuat sayembara fahuwa al-mustahiq wa takdim wal joli. Ya maka dia apa berhak berhak apa untuk ia mendapatkan bonus tadi atau imbalan tadi. Ya. Wakandali kaman sabagoh ila iltiqatil wal lakit. Ya dan barang si dan demikian pula masuk dalam hadis ini adalah barang siapa yang lebih dahulu eh lebih dahulu apa memungut yaitu barang temuan Ya, anak yang hilang. Anak yang hilang ini. Anak yang hilang ya, barang barang temuan yang hilang, lokota itu barang, kalau laki itu adalah anak, berupa anak. Wa fi hadis. Dan selainnya seluruhnya masuk dalam hadis ini. Ya, wallahu alam. Yang intinya adalah mendahului dalam hal apa? Mendahului dalam hal yang kaidahnya kita pegang mana yang termasuk dalam mendahului ini? Kada Laisat milkan li ahadin tidak ada yang punya. Gitu ya ini adalah syarat pertama tidak ada yang punya. Wala bihtisosi ahadin dan itu adalah umum. Ya tidak dikhususkan untuk seseorang tentu adalah tapi apa fasilitas umum. Kalau fasilitas umum ya yang berhak untuk memakainya adalah yang dahuluan. Ya dahuluan apa? Dahuluan memasukinya. Ya, jadi dua kaidah ini bisa kita pegang untuk dikiaskan kepada perkara perkara yang mubah yang lainnya. Demikian pula kalau masuk masjid yang berhak di sah pertama di belakang imam atau ya di dekat imam maka ya yang dahulu masuk ke masjid masalah sah, ya dan juga hal-hal mubah yang lainnya yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada tidaklah tidak dikhususkan untuk untuk seseorang. Ya juga kalau tadi syarat untuk ihya ulmawad, ya ini berkaitan dengan tanah yang mati, ya. Maka tanah yang mati yang tidak ada pemiliknya itu apabila dihidupkan, ya dibuat air, dibangun kemudian ditanami, gitu ya. Maka yang menjadi pemiliknya adalah yang yang apa? Yang dia menghidupkannya tadi, ya. Seperti ini dalam pembahasan ihya ul mawad menghidupkan tanah yang yang mati. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah, demikian yang bisa kita bahas hadis pada kesempatan kali ini. Dan mohon untuk semua video yang dikirim oleh Asatidah yang belum sempat menyimak untuk menyimaknya. Dan juga tolong yang belum mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh semua Asatidah tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu ikhwan, ya. Pak Akhirul Kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.